Halo sahabat, Beste Porka di sini. Kali ini kita coba bermain game sejapa di HP Volitron Genio ya, sambil bernostalgia. By the way, game japa seru-seru ya, sebelum adanya HP Android seperti sekarang ini. Dulu tuh biasanya kita main game japa di HP Nokia, kalau enggak kita main di HP Sony Ericsson ya. Oke, untuk gamesnya sendiri di sini sudah ada beberapa games, di antaranya Aspal 3, Diamond Rush, terus ada Gangster Crime City, ada game Sonic, dan juga ada game Soul of Darkness ya. Kita coba install satu-satu, lalu nanti kita coba mainkan. Oke sahabat, jadi proses instalasi games japanya sudah selesai. Lanjut kita cek games japanya. Oke, jadi udah terinstall ya. Di sini ada Aspal 3, ada Diamond Rush, terus ada Gangster Crime City, ada game Sonic Runner. Selanjutnya ada Soul of Darkness ya. Lanjut kita buka gamesnya satu-satu, mulai dari Aspal 3. Yes, gamesnya bisa terbuka, dan ini adalah games dari Gameloft ya. Dan buat suaranya khas banget ya, bikin buat bernostalgia. Sayangnya buat keypadnya tidak berfungsi ya. Mungkin gamesnya tidak support dengan keypad HP Polytron ini ya. Lanjut kita buka game yang selanjutnya. Untuk game yang selanjutnya di sini kita punya Diamond Rush ya. Oke, langsung kita buka. Yap, ini juga adalah salah satu game Gameloft juga ya, karena game Gameloft itu biasanya dulu itu seru-seru ya. Dan suaranya khas banget ya, games-games japa. Game Diamond Rush ini tuh games yang mencari berlian atau diamond ya. Dulu tuh pernah main game ini tuh waktu di HP Nokia Symbian ya, kalau nggak salah. Kalian juga punya kenangan nggak buat game yang satu ini? Oke sahabat, kita lanjut buat game japa yang selanjutnya. Selanjutnya di sini kita punya game Gangster Crime City. Ini tuh adalah game GTA ya, versinya japa. Dan game ini tuh seru banget ya dimainkan. Oke, jadi ini gamesnya ya, dan suaranya legend banget ya. Oke, jadi gamesnya udah mulai ya. Jadi ini tuh adalah game GTA versinya japa. Game ini tuh bisa maisen dan juga bisa kemana saja ya. Dan salah satu game paling populer di game japa ya. Dan jika sahabat punya kenangan tentang game ini, boleh di share di kolom komentar kenangannya. Dan game ini tuh seru banget ya, layaknya game GTA di game japanya. Dan bisa pakai senjata dan bisa nyari senjata juga tentunya. Dan bisa buat misi juga.
Oke sahabat, langsung kita coba lanjut ke game japa yang selanjutnya ya. Selanjutnya kita punya game Sonic, kita coba buka. Sayangnya buat game Sonic ini tidak support dengan tombol keypad di HP Polytron ini ya. Nani? Lanjut kita buka saja yang game yang selanjutnya. Oke, di sini kita punya game Soul of Deadness ya. Games ini juga game dari Gameloft. Ini adalah game aksi adventure yang sangat seru sekali di games Japa ya. Mirip kayak Castlevania. Oke sahabat, jadi ini adalah gamesnya ya, game Soul of Darkness ya. Mirip kayak game Castlevania ya. Dan musuhnya itu biasanya monster ya. Dan jika kalian masih ingat, game ini juga mirip dengan game Shadow Walker ya, versinya Blue Mobile. Oke sahabat, mungkin sekian dulu buat pengetesan main game di HP Polytron Genio, dan semoga bisa mengajak sahabat juga buat bernostalgia ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan di komentar, di like dan di subscribe ya. Oke, sekian dan terima kasih. See you, bye bye.